Yo, welcome to the Barnis channel. Hari ini kita akan main kelas lain dan pakai hero yang sekarang jadi lumayan laku karena dia dapat buff. Hari ini kita mau main Dharma Jaya alias Badang kalau di MLBB Jaya. Kita lihat sebentar untuk buff apa aja yang didapat dari Dharma ini. Jadi untuk inti dari buffnya sendiri itu cuman pengurangan cooldown coy ya, tapi itu sudah bagus banget buat Badang karena Dharma karena untuk cooldown skill 1 sama ultimate-nya itu dulu lumayan lama jadi kurang laku hero ini, tapi sekarang di buff dikurangi cooldownnya jadi sekarang jadi agak laris lah ya coy ya, di kelas lane terutama. Oh ya, sekedar pemberitahuan, aku itu nggak seberapa lihai coy ya kalau pakai Dharma. Kalian bisa lihat sendiri, jarang banget main Dharma, ranknya masih veteran fighter alias masih cupu banget. Jadi mohon maaf kalau gameplayku agak sedikit kacau untuk Dharma kali ini. Tidak ada yang perlu dijelasin untuk skill dan pasifnya. Kalau kalian belum paham tentang pasif dan skill dari Dharma, kalian bisa tonton aja videoku tentang Dharma sebelumnya coy ya. Jadi kita langsung ke build itemnya. Build itemnya ini sedikit berbeda atau mungkin sangat berbeda dari video sebelumnya karena build item itu tidak ada yang pakem coy ya. Terus yang pertama kita pakainya boot cooldown, boot of tranquility, karena aku mau tambahin cooldownnya meskipun Dharma tadi dapat buff pengurangan cooldown tapi masih agak sedikit lama menurutku coy ya. Jadi kita tambahin cooldownnya pakai boot of tranquility karena aku tipikal kalau pakai Dharma itu sukanya spam skill 1212 coy ya. Jadi kita pakai boot cooldown coy ya. Terus untuk item kedua kita pakainya blazing cap, ini buat anti regen karena di match ini tuh ada Zilong dan juga lawan utama kita di kelas lane itu Biron coy ya. Jadi healingnya terus banget, jadi kita pakai item anti regen dan juga item damage alias blazing cap coy ya. Kenapa bukan pakai item anti regen yang ini, mortar punisher? Karena menurutku Dharma ini bukan tipikal hero yang ngandalin attack speed coy ya. Jadi mortar punisher agak kurang cocok kalau dipakai di siapa namanya di Dharma. Mortar punisher ini tuh cocoknya dipakai di Kaiser, itu bisa cocok karena Kaiser juga butuh attack speed. Musashi juga bisa. Yang paling cocok itu siapa namanya, kakek tua itu loh, Fuji, itu yang paling cocok kalau pakai mortar punisher coy ya, alias item anti regen mortar punisher itu yang paling cocok itu dipakai untuk Fuji di kelas lane coy ya. Terus untuk item ketiga kita pakainya master sword, ini memberikan kita physical attack, critical rate, max mana dan juga max healthy karena aku tipikal kalau main Dharma coy ya, tipikal player yang spam skill coy ya. Jadi spam skill 1, skill 2, skill 1, skill 2. Jadi kita pakainya mortar punisher karena kita dapat max mana dan juga dapat critical, jadi bagus banget dikombo pakai pasif dari skill Dharma ini coy ya. Terus untuk item keempat kita pakainya defense lagi, kita pakainya Cuirass of Savagery, physical defense dan juga physical attack coy ya. Terus untuk item kelima kita pakainya Starbreaker, ini buat anti tank. Ya kalian tahu lah ya, kalau ini musuhnya banyak tanker kalian bisa pakai ini. Kalau kalian nggak terlalu banyak tankernya, kalian juga bisa ganti ke pure sky buat mereduce damage dari musuh, ataupun kalian juga bisa pakai Starbreaker buat tambahan damage, ataupun kalian juga bisa pakai Axe of Torment sekaligus memberikan armor pierce dan juga damage, atau kalian juga bisa ganti ke defense lain seperti Omnius Premonition, ini buat mereduce attack speed musuh, ataupun kalian juga bisa pakai ini coy ya, Dragon Rack, ini mengubah max healthy kita menjadi damage, ataupun kalian juga bisa ganti ke item damage lain seperti Demon Spend, ini juga memberikan kita magical defense dan juga physical attack the plus max healthy coy ya. Demon Spend ini sebenarnya bagus banget tapi jarang yang pakai coy ya, entah kenapa. Terus untuk item terakhir kita pakainya defense lagi, kita pakainya Suchu Boost Clock, ini buat magical defense coy ya, atau kalian juga bisa ganti ke Overload Plate Mail, ini buat apa namanya efek healthy regen ketika kalian tidak sedang war, ataupun kalian juga bisa ganti ke Sage of Sanctuary buat hidup kembali coy ya. Kurang lebih penjelasan untuk build itemnya seperti itu. Kita ke arkananya. Arkananya ini tipikal arkana burst damage, jadi kita pakainya 10 biji steel
10 biji Eagle Eyes dan 10 biji Mutation. Kenapa nggak pakai Arcana Leaf Deal? Karena menurutku Dharma ini skill 2 nya sudah lumayan terus coy ya healingnya, jadi kita pakainya 10 biji steel aja buat tambahan damage. Jadi arkananya seperti itu, 10 biji steel, 10 biji Eagle Eyes dan 10 biji Mutation coy ya. Terus untuk talentnya itu hari ini aku pakainya execute buat tambahan damage. Kalian juga sebenarnya bisa pakai flash buat tambahan mobilitas coy ya. Ataupun kalian juga bisa ganti ke intimidate buat mengurangi damage dari musuh, ataupun kalian juga bisa pakai purify buat menghilangkan semua crowd control dari musuh coy ya. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan build item dan juga arcana dari Angling Dharma ini atau batang ini. Jadi kita langsung saja ke gameplaynya, let's go. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Triple kill. 即便是死，也要为了正义而战。狮子是不会被困。 An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Your team has destroyed a turret. Your turret has been destroyed. 连万分之一的胜算也不会有。 Double kill.
胜算也不会有。Your team has destroyed a turret. An ally has been slain.分之一的胜算也不会有。
green. 我是不会放水的。 圣斗士会永远守护大地的爱。